Halo guys, welcome back in Bang Gaming guys. Nah, kembali lagi di channel Bang Gaming. Jadi sekarang gue ingin bermain Truck Driver ya guys ya. Nah, gue download ini ada di Steam. Ini gamenya guys ya, Kart Rider Driver ya. Huh? Driver, Kart Rider Drive. Yang dimana ini di game Steam dan pastinya gratis ya. Teman-teman bisa langsung download aja dan bisa main bersama Ane juga ya guys ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam nih. Jadi gue tadi baru banget nyoba-nyoba tutorial lah istilahnya ya. Bener-bener seru banget main game ini tuh. Bener-bener ibaratnya kayak main apa yang Crash Bandicoot tuh, Crash Car gitu. Tapi bedanya ini lebih kayak 3D nya gitu lah. Dan ini salah satu dobrakan terbaik dari Kart Drive ini. Yang dimana game ini sebelumnya ini pernah, mungkin teman-teman pernah lihat lah di PS2 atau nggak di PS1. Sekarang ini dikembangin di Steam dan di PC ya guys ya. Nah, di bagian lobby utamanya nih ada profile, racing pass, garage, shop, mailbox, event. Dan di garage ini teman-teman nih bisa nih, pertama ada kart. Kart itu apa? Mobilnya. Di sini gue baru dapet mobilnya 3 guys ya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini teman-teman bisa ganti tuh sesuai dengan seleranya. Tapi nanti teman-teman bisa nambah juga kok, tenang aja. Oke. Terus di sini teman-teman bisa upgrade juga dari speednya, acceleration-nya nih. Contoh nih gue tambahin speed lagi ya. Nah, gue nggak bisa tuh namain speed aja. Oh, belum bisa coba, belum bisa. Coba. Oh, bisa. Oh, tapi harus ada ini guys, apa cost tuh kayak cashnya gitu lah, kayak ngisi cashnya gitu guys ya, kalau mau ngasih nambah gear pada mobilnya. Nah, terus itu di bagian mobil tadi guys. Nah, ini ada aksesoris. Nah, ini bisa diganti rodanya juga, terus boosternya. Nah, ketika kita ngenos nanti ada kayak efek-efek kayak gitu. Terus line plate. Nah, ini platnya nih bisa ganti. Ini Nexon, ini kita ganti jadi gambar apa, gambar kayak ya itulah pokoknya lah. Nah, terus tire mark itu, nah kayak efek-efek kayak gitu tuh dari roda-rodanya gitu. Nah, nanti juga teman-teman bisa dapat yang suatu hal yang variasi lagi yang lebih. Nah, itu dari chain cardnya ya. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini ada karakter. Di sini gue udah dapet beberapa karakter, lumayan banyak lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, gue aja baru main sekali tadi guys, udah dapet 17 karakter. Dan setiap karakter itu mempunyai karakternya beda-beda. Contohnya kayak gini, in his one race, dia mempunyai satu mata, Rex in Moonhill City School Ultimate Racer. Nah, punya beda-beda kemampuan dan skill lah ibaratnya, dan profil juga beda-beda. Sini gue pengen pakai ini Rex, ada juga Brody, Rev, terus Brian, Kevi dan lain-lain. Tapi gue pengen lagi pakai Rex sih guys ya. Oke, itu buat karakter. Ada Chain of It juga. Kalau misalnya teman-teman dapat of it juga di, ya, ya itu nanti kita dapetinnya pakai poin atau nggak pakai cash lah. Oke. Nah, ada juga emot. Nah, emot biasa lah. Beda betul emot lah guys ya. Bocil-bocil emot yang main Free Fire pasti suka banget kayak gini. Oh, emot-emotnya kalau misalnya lagi main kayak gimana, terus kalau lagi defeat gimana, kalau lagi finish gimana, kalau lagi retire gimana, itu beda-beda guys. Nah, pokoknya sesuai dengan selera-selera lulu pada lah. Nah, oke, itu tadi buat garage-nya, itu shop-nya juga ini. Sama pastinya ada battle pass premium lah, nggak mau kalah pasti ya, pengen dapat cuan. Nah, ada 5. Sebentar ya, coba ya gue cek ya. Berapa sih kalau misalnya isi-isi garage itu? Kok garage sih? Shop. Oke. Coba. Nah, kalau misalnya mau ngisi 500.000 koin aja itu butuh duit sekitar 80.000 cash ya guys ya. Kalau 10.000 koin itu sekitar 1,6 lah. Nah, 500.000 koin itu dapat apa aja? Coba kita cari. Nah, ini nih The Precision 4 Premium Racing Pass. Dan di premium ini, gue belum bisa lihat guys karena gue belum ini ya guys ya, belum beli. Tapi nantilah kalau teman-teman pada mau beli atau request kira-kira gue suruh beli apa enggak, ditulis di kolom komentar. Jadi kita benar-benar seru banget dah. Oke, sekarang kita langsung aja guys ya. Di sini ada beberapa metode permainan, ada solo speed, duo speed, squad speed. Kalau lu ada temen lu bisa duo speed, dan ini bisa mabar juga sama teman-teman lu pada. Dan di sini ada Infinity Boost, Lance, Grand Prix, perombaan. Tapi ada waktunya tuh, ada 38 days 11 menit. Jadi ada waktunya masing-masing, ini juga ada waktunya. Time Attack, Custom Race, ini lu kalau misalnya main custom gitu biar terus bareng. Ini replaynya ketika lu harus balapan.
ini item mode. Nah di sini gue pengen main speed mode guys ya, sendiri guys. Gue baru main sendirian cok, menyedihkan banget sih. Nah karena gue baru sendiri, oke kita langsung aja masuk ke dalam game ya guys. Nah ini gue udah baru level 2 nih, baru main sekali tuh, gue baru main sekali no. Lo bisa lihat tuh, matching finish 8 race baru main sekali doang. Awardnya gue baru dapat ini tuh, udah gue aktifin semuanya. Oke langsung aja guys, kita masuk ke dalam game ya lagi ya, let's go boom. Tapi ini benar-benar game ya lumayan seru lah kalau misalnya dimainin di PC guys ya, karena ini game benar-benar membawa kita ke nostalgia lagi, yang dimana kalau teman-teman main tadi tuh main mobil Hot Wheel atau nggak main mobil Crash dan lain-lain itu bakal seru banget lah. Dan ini lebih berkembangnya lagi, lebih update lagi. Nah untuk mapnya ini 3 lap sama. Nah gua nggak bisa pakai tangan kanan guys ya, karena sama situ harus pakai tangan kanan, sama situ CTRL. Ketika kita dapat item itu pakai CTRL nih, contoh gini, ini gua dapat kayak alien-alien gitu nih, gue mencetak CTRL. Nah jadi kita bisa juga guys kayak item-item gitu guys, supaya musuhnya ini bisa kita balap atau kita ganggu lah. Nah oke okay. Anjay gue gak dapet cok. Nah kalau ngedrift mencet apa bang? Kalau ngedrift itu mencet shift ya guys, shift yang kanan, shift yang kanan bukan shift yang kiri, sama CTRL yang kanan bukan CTRL yang kiri. Nah katanya gini, oke okay, gue dapet pisang ini biar apa, biar preset kita taruh di sini. Nah musuh auto preset pasti itu kan, ada yang muter-muter tuh, ada efek-efek kayak gitu bre. Nah kalau misalnya ada yang kena, oke okay. Kena jangan banget, jangan jauh jauh bang. Oke okay, sini kita lempar pakai alien. Oke okay, guys, oke. Wih ada bom juga guys. Nah ini balon, kalau misal balon kita lempar. Nah kalau misalnya ada yang kena pasti musuh kayak terbang gitu. Ini juga ini roket. Nah oke okay. Ini lagi, ini roket lagi. Nah lagi. Nah oke okay. Wih ampun. Nah kalau misalnya itu kayak kena stun gitu guys ya. Oke okay. Lagi. Jangan pantang menyerah, lo kayak main ini lah. Kalau misalnya lu kena musuh itu udah wajar deh kalau misalnya kena musuh deh. Karena di sini ya ampun, karena di sini lu benar-benar lomba barang-barang juga. Dan juga lu ini nggak ada buat guys ya, ini benar-benar semuanya main player main semuanya, benar-benar nggak ada yang bot sama sekali lah itu ya, ini benar-benar player online semuanya yang main. Hati-hati. Oke kita udah juara satu nih, kita udah last lap. Kalau misalnya kita ke balap ya udah bang, coba drift bang nih ya, ngedriftnya kayak gini nih, ngedriftnya tuh kan kayak gitu ngedriftnya. Oke, ini kita pengen finish guys, jangan sampai kita kena roket dan lain-lain. Oke kita finish. Oh, juara satunya kayak gini guys. Nah, yoi. Emote gue tadi gue pilih kayak gini aja guys ya, kayak emote gram gitu, emote bangga gitu. Mainnya cepet cok, nggak cuma 2 menit 13 detik untuk 3 lap ya guys ya, nggak terlalu lewat. Nah ini, oh gue menang cok, gue menangnya diem aja nggak selebrasi. Ya itu tergantung lu pada lah. Nah ini kayak posisinya gitu, dan gua ada juara pertama lah, udah jelas lah gua juara pertama bre. Nah ya emang kayak gitu sih, simple lagi ya untuk gamenya. Coba kalau kita main item mode kayak gimana, kalau misalnya kita main item mode guys, tadi kan main speed mode ya guys ya, coba kita main item mode seru banget apa sama aja atau ada satu hal yang beda. Gua juga belum main item mode nih, karena tadi gua mainnya yang speed mode terus guys. Oke okay, udah ketemu musuh. Oke okay. The first team with a racer across the finish. Oke okay, langsung lah. Sikat bang, sikat bang. Wih baru juga main bang. Oh lebih ini ya, jalannya lebih sempit lah. Oke okay, kita lost lagi. Oke okay, lost lagi. Apa guys item mode sama aja ya, tapi lebih seru juga ya item mode ya. Oke okay, push. Oh apa enggak, oh ada penghalang gitu guys setelah item mode guys, tapi kayak enggak ada. Oke, gue tahu kalau misalnya item mode itu tuh kalau kita dapat item gitu jarang banget, kalau misalnya kita dapat yang kayak roket dan lain-lain, tapi lebih menonjolnya itu kosong mulu guys. Nah dan itu ada kayak penghalang gitu juga tuh. Santai bang
Bang itu bang, bang itu bang roket bang. Bang itu roket bang. Oke, ini kayak ya? Ini kayak angel gitu ya, kayak berdinding-dinding gitu. Kayak kita ngedrift dulu, nah itu ngedrift kayak gitu guys. Ini shield guys ya, shield. Supaya kita nggak kena roket dari musuh-musuh lain juga. Nah, ya ampun. Mana cok? Ya ampun. Salah gua. Oh, gua harus skitterin dulu cok. Astaga. Oh, gua harus muter-muter dulu. Anjay. Aduh, ini mah gua auto gua terakhir cok. Ah, jalan banget. Salah. Oke, bisa nih. Bisa nih. Ayo bro. Nah, oh, musuh udah muter balik cok. Kita belum. Oke, di sini kita muter balik dulu. Oke. Aduh, kalau di sini comeback itu susah bro, asli tuh. Ini tuh comeback gitu susah. Final lap, depannya apa ya kan? Nah, oke, bisa. Oke, dapat lagi. Oke, enak lagi. Oke, enak lagi. Kita nos terus. Oke, enak lagi. Oke, enak lagi. Noh, karena di sini kalau misalnya lo main game kan, kalau misalnya itu terakhir itu kan mestinya lambat ya. Ini enggak cowok, sama aja. Kalau lu juara pertama, juara apa? Nah, ah udah lah, gara-gara tadi kita salah ini cowok. Aduh, tuh musuh udah ada yang juga yang finish tuh. Ale, muter balik. Ya ampun, cacat banget tuh gue. Oke. Aduh, juara 8. Gila. Gara-gara tadi ini, cok. Apa namanya? Salah. Gara-gara ya kan gua enggak tahu ya. Kalau kita enggak bisa langsung motong arah, ternyata harus ngikutin jalurnya juga, guys. Dan jalur itu muter, guys ya. Oke. Oke, guys, mungkin itu guys dari gue. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share kalau misalnya teman-teman ada yang main. Langsung aja ditulis di kolom komentar, kita mabar bareng lah main Cut Rift ini ya guys ya. Ya benar kan gue yang ngomong ya. Oke, see you next time. Nah, ini kayak ada animasi-animasi gitu karena gue baru main tadi kan. Oke, see you next time. Bye. Yeah.